Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita lagi dalam seleksi berita viral terhangat di Mstar. So, tunggu apa lagi? Jom kita imbas kembali 5 berita yang menjadi kesukaan netizen sepanjang minggu ini. Menduduki tangga kelima, tular kisah seram lawak mengenai air misteri berwarna merah yang meleleh dari siling bilik air sebuah rumah di Johor. Menurut pengguna Facebook dikenali sebagai Berung Marah, sangkaannya bahawa lelehan berkenaan merupakan air karat besi meleset sama sekali. Malah bau busuk daripada lokasi sama akhirnya membawa kepada penemuan bangkai musang di atas siling kediaman tersebut. Foto bangkai musang itu turut dikongsi menerusi Facebook sehingga meraih perhatian ramai. Next, di tangga keempat pula cerita mengenai pengorbanan seorang guru yang sanggup melukis graf di atas lantai mozaik rumahnya demi memberi ilmu kepada para pelajar. Kisah Cikgu Abidin yang mengajar subjek ekonomi di Sandakan Sabah ini tular selepas anaknya berkongsi video itu ke laman sosial. Bukan tiada papan tulis, tapi Cikgu Abidin memang selesa menconteng mozaik. Lebih mudah katanya. Lihatlah pengorbanan cikgu untuk murid-murid. Memang selutlah. Di tangga ketiga, tular kisah seorang remaja bernama Syed Syamil Syed Ismail yang cuak atau takut selepas memecahkan meja di ruang tamu rumahnya gara-gara mahu menghasilkan konten TikTok. Menurut remaja berusia 17 tahun itu, pada awalnya dia risau jika insiden itu mengundang kemarahan ibunya. Namun tidak menyangka ia tidak berlaku seperti disangka. Mana tidaknya, Syamil sempat menghadiahkan seekor kucing baka domestik long hair kepada ibunya. Kata Syamil, kebetulan ada seorang kawan nak bagi free kucing tu. Nasib baik ada si Bulus jadi penyelamat. Di tangga kedua, tular video seorang wanita menghadiahkan suaminya kit ujian kehamilan yang menunjukkan keputusan positif. Kata Siti Aisyah Ibrahim, dia disahkan hamil anak kedua selepas mempunyai anak sulung yang kini berusia 17 tahun. Video kejutan itu turut dikongsi di TikTok hingga mendapat perhatian ramai. Dedah wanita itu lagi, anak tunggalnya menangis dan merajuk ketika mula-mula diberitahu mengenai berita itu. Paling mendapat perhatian minggu ini tentunya video tular yang mengundang sebak apabila seorang lepasan SPM menangis di riba ibunya. Menurut Musni Malisa Mustafar, anaknya cukup beremosi kerana mendapat keputusan yang sederhana sahaja dalam peperiksaan SPM 2020. Bagaimanapun katanya, dia bersyukur dengan keputusan diraih anaknya itu dan faham situasi pembelajaran yang sukar gara-gara pandemik COVID-19 sepanjang tahun lalu. Tak apa, dek. Jangan putus asa. Jauh lagi perjalanan. All the best, okay? Okeylah, itu sahaja paparan 5 kisah terhangat di Mstar sepanjang minggu ini. Oh ya, sebelum terlupa, kalau korang ada apa-apa info yang nak dikongsi, joinlah grup Telegram Mstar Roger. Cari je kat Telegram, type Mstar Roger, R-O-J-E-R sekarang, okey? Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan bye!